berikutnya, kelompok kendaraan tempur lapis baja terdiri dari ANOA APC, ANOA Ambulans, ANOA Komando, ANOA Recovery, dan ANOA Morse. Hadir dengan sistem peluncur mortar yang terintegrasi. Pada barisan berikutnya adalah Pansur Pandur, merupakan salah satu alutsista terbaru milik TNI Angkatan Darat. Pansur Pandur merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad, digunakan oleh Satuan Infanteri di jajaran Kostrad, termasuk pada kelompok Fire Support Vehicle, dan dapat dilengkapi berbagai senjata. Pada barisan berikutnya, kita akan menyaksikan deretan kendaraan tempur kavaleri. Hadir di hadapan kita bersama kelompok